Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama anak-anak dari SD Kuntum Cemerlang yang akan menunjukkan penemuan-penemuan yang telah mereka lakukan di sekolah mereka. Ini ada beberapa siswa yang nanti akan melakukan percobaan, dan ini semuanya menggunakan bahan-bahan yang bisa Anda temukan di lingkungan sekitar Anda. Nah, sebagai guru pembimbingnya nih, ada, permisi sayang, Mas Christian. Ya, bisa jelaskan Mas, ini siswa-siswanya ini akan melakukan percobaan apa ini Mas? Mulai dari awal, ya. Ini mesin uap dari telur. Mesin uap dari telur? Mesin uap dari telur. Oke, bisa jelaskan ini gunanya apa Mas untuk tahu ini? Nah, ini materi ajar saya untuk kelas 3 SD dengan tema energi alternatif. Energi alternatif. Jadi di sini saya saya perkenalkan bahan-bahan yang ramah yang bisa ditemukan di lingkungan sekitarnya. Jadi dengan menggunakan suatu konsep interaktif, di mana membuat pelajaran sainsnya menjadi menarik. Lalu ini kan sangat menarik sekali ya Mas ya. Ini menggunakan air, kemudian ada busa, lilin, telur, kemudian juga ada main suntikan ini. Suntikannya ini untuk mereka menarik, mengeluarkan isi telur. Jadi isi telurnya, jadi semuanya dikeluarkan, ditunjukkan nak. Jadi yang pertama isi telurnya dikeluarkan. Isi telurnya dikeluarkan. Setelah itu sampai dah kosong, sampai semua isinya ya, tinggal cangkangnya keluar. Setelah itu baru mereka masukkan air dulu. Oke. Nah, airnya dimasukkan ke dalam cangkang telur ini. Airnya dimasukkan ke dalam cangkang telur. Bisa dicoba mungkin. Bisa dicoba nak. Nah, sekarang dari awal telurnya keluaran. Ya. Enggak pecah ya tapi ya? Enggak. Pertama, ujung telur ditusuk dengan jarum. Oke. Nah, tapi ya sudah bagus. Dan nah, Adrian sekarang coba nak bantu Dewa pegang. Ini pemirsa, setelah cangkang telurnya dilubangi dengan jarumnya. Ya. Tapi hati-hati dalam menggunakan jarumnya, ini harus didampingi dengan orang tua. Tetap pengawasan dari orang dewasa. Ya. Ini kemudian diambil isi telurnya ya. Ya. Tarik. Bagus. Nah. Pelan-pelan. Ini fungsinya sebetulnya untuk membuktikan apa ini Mas? Ini untuk energi alternatif, ya, air sebagai bahan bakar, pengganti bahan bakar fosil. Air yang menjadi bahan bakar ya? Bagian bahan bakar. Nah, jadi ini mungkin konsep awalnya kami temukan seperti ini. Mungkin 10 tahun yang akan datang sudah dengan teknologi yang sangat canggih, penemuan yang kami temukan ini bisa dikembangkan lagi. Ini bagaimana kemudian air ini bisa menjadi bahan bakarnya, Mas? Nah, konsepnya ini dia jadi air seperti pendidih, dia akan keluar dari lubang yang sangat kecil ini sehingga menggerakkan ferrofoam yang kami buatkan sebagai kapal ini. Nah, ini dia sudah jadi keluar. Dia ini isi pemirsa, isi telurnya sudah dikeluarkan menggunakan suntikan. Kemudian langkah berikutnya apa sayang? Langkah berikutnya diisi terus sampai dikeluarkan terus sampai habis. Setelah itu baru mereka isi dengan air Bu. Nah, airnya cuma ini mana ada contohnya aja. Yang sudah habis kan? Yang sudah habis. Ini sudah habis. Ya. Oke. Bisa kita langsung lihat ini kan sudah habis kemudian diisi pakai air begitu Adrian ya. Oke, gimana mengisinya kah? Adrian ya. Sudah penuh lalu kita sampai penuh lalu diambil. Susunya dimasukkan hati-hati, jangan terlalu keras, kalau terlalu keras ini telurnya akan pecah. Karena ada tekanan udara juga ya. Ya benar nak. Bisa ditunjukkan mungkin dari atas nak, dari atas ya. Dia bantu mungkin lepas satu nak, yang itu tahap satu dia pegang ya. Ini mereka sangat hati-hati dalam memasukkan air ke dalam cangkang telurnya supaya tidak pecah. Diisinya sampai berapa banyak? Sampai harus penuh kah? Setengah. Sampai setengahnya? Ya, seperempatnya. Antara seperempat hingga setengah gitu ya. Untuk tahunya bagaimana ini? Kan cangkang telurnya kan nggak kelihatan ini. Terisi sudah setengah. Terisi mungkin kita pegang, dikocok. Diisi lagi. Nah, ini dia sudah mulai bergerak. Yang mesin uapnya. Ya, ini kan sudah diisi begitu. Yang ini sudah jadi ya? Yang ini sudah jadi. Ini apa yang akan terjadi ketika airnya mendidih? Ayo, sama mau jawab, Nak. Jadi kok kan gambar airnya mendidih, jadi ini kan telur, jadi nanti air mendidih akan keluar dari pantat ini. Dari belakangnya. Dari belakangnya. Jadi
Jadi keluar dari sini mancur. Air mancur. Ya, ini harus menunggu berapa lama kira-kira? Tiga sampai lima menit, Kak. Ya. Sampai airnya mendidih. Sampai airnya mendidih. Oke, sambil menunggu airnya mendidih, kita ke percobaan berikutnya. Bagaimana ya? Kita tunggu sebentar ya, sayang. Kalau percobaannya ini percobaan berikutnya ada apa ini? Ini percobaannya apa, Nak? Bisa Nadia? Pabrik kimia mini. Pabrik kimia mini. Gunanya untuk apa ini? Nadia ya? Nadia. Nadia, gimana? Ini tuh kalau jadi untuk mengetahui bahaya dalam asap rokok. Bahaya dalam asap rokok. Nah, pemirsa, kita tahu semua bahwa asap rokok memang berbahaya, tapi anak-anak di sini membuktikan seberapa bahayanya ini supaya Anda percaya. Bagaimana cara membuktikan ini kalau asap rokok ini cukup berbahaya? Jadi di dalam botol ini ada kapas. Kapas putih itu mengibaratkan paru-paru manusia. Oke. Nah, setelah itu kan jadi asap rokoknya itu kan disedot oleh suntikan ini. Oke. Nah, jadi di dalam botol ini tersimpan dengan asap rokok. Ya? Oke. Kemudian apa yang akan dilakukan dengan asap rokok tersebut? Nanti kalau misalnya udah banyak banget asapnya di dalam, nanti kapas putih akan menjadi warna kuning. Ini butuh berapa lama untuk membuktikan bahwa kapasnya akan berubah warna menjadi kuning? Kira-kira 20 menit. Sekitar 20 menit, yeah. Gitu. Kadarnya ini bagaimana? Apakah kuning terang atau kuning gelap? Begitu itu membuktikan berapa kadar racunnya? Kira-kira segini. Oke. Gini. Oh, bisa ditunjukkan? Ya, pemirsa, ini adalah contoh nikotin yang ada dalam rokok. Mungkin banyak dari Anda yang sebetulnya sudah mengerti, tapi kita tunjukkan lagi secara ilmiah bahwa ini sangat beracun dan berbahaya bagi tubuh, begitu. Ya, inilah racunnya. Nanti kapasnya ini berwarna kuning seperti ini ya. Okay, berarti bahannya sangat sederhana ya. Ini hanya rokok, kemudian stopless, selang, dan suntikan ya. Okay, ini untuk mengetahui kadar arseniknya gimana, sayang? Ini yang lain bisa jawab, ini yang bawa medali ini? Yang medali kelas 3. Okay. Juara 2 olimpiade. Ini namanya siapa, sayang? Rehan bisa menjelaskan ini bagaimana untuk menjelaskan kadar arseniknya ini yang ada di kapas? Jadi gimana, sayang? Oke, mungkin bisa dibantu temannya? Nadia? Yang ini khusus kelas 5. Oke. Ya, kelas 5 mungkin bisa membantu menjelaskan. Oh, jelaskan bagaimana ini, cara mengukur kadar arseniknya? Kita menggunakan bahan yang mudah didapat, cairan dari jeruk lemon, dari lemon, dengan campurkan bahan kimia molibdat. Ya, jadi karena untuk menguji arseniknya itu butuh butuh bahan-bahan kimia. Jadi mereka kita menggunakan yang ini, Bu, bahan tambahan. Tapi khusus yang ini untuk materi sistem pernafasan. Oh, okay. Jadi dengan bahaya rokok. Jadi cukup tahu aja bagaimana efek dari rokok bisa kotor dari paru-paru gitu. Oke. Terima kasih. Kita lihat kembali ke percobaan pertama, pemirsa. Apa yang sudah terjadi dengan telurnya? Apakah sudah mendidih? Dia sudah mendidih. Sudah mendidih ya? Tadi sudah berpindah tempat ya? Dia tadi, ya, dia sudah. Ini tadi dari. Nah, ini dia sudah mulai bergerak. Ini dia sudah mulai bergerak. Jadi ini gerakannya hanya dari air yang mendidih. Air yang mendidih dalam telur tersebut ya. Yang mendorong dia maju ke depan. Sangat menarik ini. Apabila air ini ternyata memang bisa terbukti menjadi bahan bakar ya. Prospeknya sangat menggugah. Oke, pemirsa, nanti kita akan, saya akan mengajak Anda untuk melihat dua percobaan lainnya. Ini ada alat untuk mendeteksi banjir. Ini sepertinya warga di Indonesia memerlukan hal ini. Tapi nanti dulu, terlebih dahulu kita harus jeda pariwara sesaat.